Tes 1, 2, 3, Pak izin. Yuk. Penegasan kembali Pak, satu aja Pak, mengenai pekerja yang himbauan mengenai pekerja yang tidak mudik gitu Pak ya. Nah itu siapa sih Pak yang melakukan? Apakah instansi di Kemenhub atau ada koordinasi dengan instansi lain seperti Pemda atau gimana? Soalnya kan kalau mengingat himbauan kayak begitu masih banyak orang kerja tapi tinggalnya di kosan Pak misalnya. Itu bagaimana koordinasinya? Ya, saya kira ini yang harus cepat ngambil keputusan. Makanya nanti siang, mudah-mudahan saya akan sampaikan ini kepada Pak Ridwan. Dan saya akan perluas, saya ngusulkan, akan saya perluas usulan untuk pesertanya dari pemerintah provinsi, mungkin dari Dinas Sosial, termasuk dari Kementerian Sosial. Karena saya kira untuk ngambil keputusan untuk bagaimana mencegah ini bukan hanya dari Kementerian Perhubungan saja, mungkin saya bisa dengan mengurangi jumlah kendaraan gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah jaminan kalau misalnya orang tidak mudik, yang bersangkutan masih dapat, katakan mungkin masih ada insentif yang dia dapatkan untuk sehingga dia tidak mudik gitu. Atau kemudian dibantu dengan keuangan, atau kemudian dibantu dengan BLT, paket-paket sembako. Tapi tidak harus menunggu dari pemerintah, kalau pemerintah kan sudah jelas akan membantu. Mungkin dari masyarakat sekitar yang merasa mampu. Maksudnya dalam satu lingkungan tidak ada yang mampu, kan pasti ada yang mampu. Tinggal sekarang siapa yang menggugah itu untuk mengumpulkan para donatur-donatur ini untuk membantu masyarakat sekitar. Itu yang perlu mungkin barangkali lembaga setingkat RT RW. Artinya itu memang lebih kepada kewenangan pemerintah DKI Jakarta. Demikian.